peristiwa hujan deras yang disertai angin kencang melanda sejumlah dusun di Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Ahad sore. Peristiwa ini menyebabkan tumbangnya sejumlah pohon yang melintang di jalanan. SAR MTA bersama masyarakat setempat bergotong royong menyingkirkan sejumlah pohon yang tumbang di Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Pohon-pohon ini tumbang setelah turun hujan deras disertai angin kencang pada hari Ahad, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pohon tumbang terjadi di 7 titik yang berbeda di wilayah Desa Mojodoyong, yaitu di Dukuh Mojodoyong, Dukuh Tegal Rejo RT2, Dukuh Gembol, dan Dukuh Mojosari. Pohon tumbang juga menimpa dua rumah, yaitu rumah Bapak Parto yang berada di Dukuh Tegal Rejo RT2, serta rumah Bapak Purwo Wiono di Dukuh Mojosari RT16. Kegiatan untuk mengevakuasi pohon tumbang dilakukan oleh SAR MTA serta masyarakat sekitar hingga Ahad malam dan dilanjutkan pada Senin pagi. Daerah kami Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Sragen telah ada musibah yaitu angin puting beliung yang mengakibatkan banyak pohon yang tumbang yang menghalangi jalan dan rumah-rumah yang rusak. Dan ini tim SAR dari MTA telah sigap untuk menolong warga kami yang mengalami musibah dan bekerja sama dengan masyarakat. Maka dari itu, atas nama saya pemerintah Desa Mojodoyong, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman SAR MTA yang telah sigap membantu warga kami. Kontributor Sragen Jawa Tengah, Julianto melaporkan.